Robert Kiyosaki, penulis buku keuangan pribadi, Rich Dad Poor Dad, berbagi wawasan tentang pasar pada tahun 2023. Seperti yang diketahui, di tahun 2023, ekonomi global masih berjuang melawan ancaman kenaikan suku bunga dan tingkat inflasi yang tinggi. Melansir Finbold.com, Kiyosaki menyoroti bahwa investor harus fokus untuk mengakumulasi logam mulia. Dia mencatat bahwa aset seperti emas kemungkinan besar akan naik dalam beberapa bulan mendatang. Hal tersebut dia ungkapkan pada acara radio The Rich Dad yang tayang pada 18 Januari 2023. Dengan emas mencapai level tertinggi hampir $2.000 Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Kiyosaki memproyeksikan bahwa target harga logam kuning berikutnya adalah $5.000 Amerika Serikat. Dia juga memperingatkan bahwa pasar saham kemungkinan akan ambruk lebih jauh. Kiyosaki secara khusus juga memperingatkan agar tidak berfokus pada investasi uang kertas. Sebuah faktor yang menurutnya diperburuk oleh peningkatan pencetakan uang. Dia mencatat bahwa mencetak uang memiliki efek kejatuhan nilai karena akan mempengaruhi unsur-unsur seperti program pensiun. Secara keseluruhan, Kiyosaki memperingatkan bahwa para investor harus bersiap terhadap kemungkinan anjloknya pasar dana pensiun terbesar. Selanjutnya, penulis menunjukkan bahwa investor harus mengambil petunjuk tentang potensi logam mulia. Dengan mengamati akumulasi emas yang terus berlanjut di sebagian besar negara Asia.